Innal aida laysa liman labisal jadid walakinnahu liman khafa bil wa'id. Wahai keluargaku, sesungguhnya lebaran bukanlah untuk orang-orang yang berpakaian baru, yang bermewah-mewah, yang mengejar fasilitas, yang lupa diri kepada Allah. Walakinnal aida, tetapi lebaran itu wahai keluargaku, liman khafa bil wa'id, untuk orang yang takwa dan takut dengan janji-janji ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa nahnu nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. قال الله عز وجل في القرآن العظيم المبين وصية لنا جميعا بهذه الخطبة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang jemaah salatil aid yang dirahmati Allah, wa'da tahmid kepada Allah, salawat dan salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takrim wal ihtiram di jami'in nas al mawjudin al hadirin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khutbah kita akan bicara tentang implementasi takwa dalam kehidupan kita. Salah satu bentuk implementasi takwa bertahannya kita menghadapi cobaan-cobaan yang Allah datangkan kepada kita. Di antaranya, jika nanti ada rinai, hujan kecil, di awal fikihnya cobalah bertahan. Jika sudah tidak bisa bertahan, kasih isyarat kepada khatib. Karena mudah-mudahan insya Allah ini hanyalah rinai-rinai yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah hari yang betul-betul mulia dan penuh dengan fadail-fadail yang luar biasa. Maka malaikat Allah turun ke bumi menghampiri para hamba Allah, memberikan hadiah-hadiah, jaizah-jaizah takwa yang nanti ketika kita berangkat dari tempat ini, meninggalkan tempat ini, kita akan berpapasan dengan malaikat-malaikat Allah, membagikan jaizah-jaizah takwa, pahala, piala-piala takwa untuk kita semua. Semoga kita semua tidak ada yang terkecuali, melainkan dapat jaizatul takwa. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ma makna al-aid? Apa itu makna lebaran? Suatu hari sidang jemaah yang dirahmati Allah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cucu Umar bin Khattab, dia seorang khalifah yang saleh. Dia seorang khalifah yang 2 tahun lebih dalam pemerintahannya mengangkat wilayah yang miskin, wilayah negara yang luas waktu itu, sampai ke Eropa dalam kondisi yang miskin, politik yang carut marut. Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah,
dengan 2 tahun lebih saja dia bisa merubah negara yang miskin, yang kondisi yang sangat menyedihkan, menjadi negara yang kaya raya. Maka ketika itu apabila zakat dibagikan, sedekah dibagikan, maka kembali sedekah kepada orang yang menyedekahkannya. Diumumkan di mana-mana, adakah janda yang ingin menikah butuh biaya, adakah pemuda-pemuda butuh biaya, tidak satu pun proposal yang masuk kepada pemerintahannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kondisi yang seperti itu, negara-negara yang terkaya, presidennya yang termiskin, khalifahnya khalifah termiskin. Bukan negara yang miskin dengan kekhalifahan yang terkaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka menghadapi lebaran, sang khalifah tidak punya apa-apa, tidak punya harta pribadi. Maka ketika itu sidang jemaah datang masuk keluarganya, istri dan anak-anaknya minta dibelikan pakaian, persediaan perlengkapan hari raya, namun tidak ada yang bisa diberikan oleh sang khalifah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, seorang penasihat berkata, ya khalifah, aku tidak tahan melihat air mata anakmu. Aku kan kau berikan amanah memegang kunci Baitul Mal, maka pinjam uang Baitul Mal, pinjam uang negara, pakai uang negara, nanti engkau bisa menggantinya. Sang khalifah langsung membalikkan badannya, memegang kerah baju penasehatnya. Beginikah engkau aku jadikan seorang penasehat? Beginikah sikap seorang penasehat? Lahal tala'ta lauhal mahfuz. Sudahkah engkau pergi ke Baitul Mahfuz? Kau lihat catatanku masih panjang umur di sana. Ini bukan cara yang tepat bagi kamu sebagai penasehat. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, dia panggil seluruh keluarganya. Wahai keluargaku, dengarkan wasiatku baik-baik. Maka sidang jemaah dengarkan wasiat ini yang akan kita pegang sepanjang umur kita. Apa kata beliau, sang khalifah yang agung, yang kekuasaannya merambah sampai ke Roma? Apa kata beliau? Innal aida laysa liman labisal jadid walakinnahu liman khafa bil wa'id. Wahai keluargaku, sesungguhnya lebaran bukanlah untuk orang-orang yang berpakaian baru, yang bermewah-mewah, yang mengejar fasilitas, yang lupa diri kepada Allah. Walakinnal aida, tetapi lebaran itu wahai keluargaku, liman khafa bil wa'id, untuk orang yang takwa dan takut dengan janji-janji ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah khalifah Umar bin Abdul Aziz, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Implementasi takwa, yaitu sidang jemaah komitmen dengan halal dan haram, komitmen dengan ketakwaan, komitmen kepada Allah di kondisi harta yang berlebih, kekuasaan yang kuat, semuanya bisa dibuat, tetapi dia zuhud dengan kekayaannya, dia soleh dengan kekuasaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita singkatkan saja, mahwa takwa. Sidang jemaah, jika anda ingin tahu tentang takwa, sampai di rumah nanti cermatilah surat Al-Baqarah ayat 1-4. Ayat 1-4 bicara tentang orang takwa. 1-5 bicara tentang orang takwa. 6-7 bicara tentang orang kafir. 8-20 bicara tentang orang munafik. Kemudian ayat 30 bicara tentang penciptaan Adam dan sikap iblis terhadap bagaimana iblis engkar ketika sudah berada di sorga. Nanti pada ayat 40 bicara tentang Bani Israel dan penyakit-penyakitnya. Maka semua kelompok itu dibuka, dibongkar karakternya oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, dan digambarkan hanya satu yang sukses, yaitu ahli takwa. Ayat 5, ahli takwa,
ditutup dengan muflihun. Kalau anda bertakwa, kalau anda takut pada Allah, insya Allah selalu bahagia dalam semua keadaan. Tanpa menyalahkan siapapun, anda pasti akan merasa bersyukur dengan kehidupan ini. Kemudian ayat 7 sidang jemaah tentang orang kafir. Sesukses apapun orang kafir, sehebat apapun orang kafir, sepopuler apapun orang kafir, tetap ditutup dengan azabun azim, azab yang dahsyat. Kemudian sidang jemaah ayat 10 tentang orang munafik. Kemunafikan-kemunafikan yang dibungkus dengan penampilan, yang dibungkus dengan retorika, yang dibungkus dengan berbagai macam cerita, yang Allah Maha tahu tentang kemunafikan itu, yang anda sembunyikan di balik penampilan-penampilan anda dengan narasi-narasi anda. Namun sidang jemaah, pada ayat yang ke-10, walahum adzabun alim, yaitu azab yang dahsyat, azab yang pedih. Kafir azab yang dahsyat, munafik azab yang pedih. Orang yang bertakwa, muflihun, sukses bahagia dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ali berkata, Khalifah Ali bin Abi Thalib, apa kata beliau? At-taqwa 'alal arba'. Takwa itu dibangun di atas 4 pilar. Pilar yang pertama sidang jemaah, al-khawfu minal jalil. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika anda ingin jadi orang bertakwa, tanamkan, pupuk rasa takut kepada Allah di saat anda sendirian, di saat anda ramai. Selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah dengan semua yang anda miliki. Takut kepada Allah dengan seluruh fasilitas anda, dengan seluruh potensi anda, dengan seluruh popularitas anda, dengan seluruh apa yang anda jadikan yang bawa menjalan anda kepada kelupaan kepada Allah. Takwa dengan seluruh fasilitas yang anda punya. Al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Fir'aun mencoba tidak takut pada Allah. Qarun pengusaha tidak takut pada Allah. Haman politikus tidak takut pada Allah. Ada juga Haman ulama yang tidak takut pada Allah. Yaitu di mana sidang jemaah dirahmati Allah, Bal'am ulama yang tidak takut kepada Allah. Semua-semuanya sidang jemaah dihinakan di akhir hayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang kedua, al-amalu bitanzil. Hidup kita harus berorientasi untuk mensukseskan penerapan Al-Quran dan Sunnah, mewujudkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-amalu bitanzil, lakukan sidang jemaah yang dirahmati Allah, kebaikan-kebaikan, program-program soleh, yaitu sidang jemaah yang dirahmati Allah, soleh untuk dunia dan akhirat, dan soleh untuk orang banyak, soleh untuk kita semua. Sidang jemaah, takwa yang ketiga, ijtinabul ma'asi wal manhiyat, harus ada gerakan anti maksiat. Pihak kita yang punya kekuasaan, bapak wali kota, bapak kepolisian, bapak TNI, semua kita sidang jemaah harus seayun selangkah memberantas maksiat di Kota Bukit Tinggi. Harus seayun selangkah memberantas maksiat di mana saja. Karena itu pilar takwa yang ketiga. Harus ada program nahi mungkar sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau tidak begitu sidang jemaah, tanggung jawab kemungkaran akan diberikan ke pundak orang-orang yang bertanggung jawab, yang berkompeten dalam tanggung jawab persoalan ini sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, takwa yang keempat, isti'dad liyaumir rahil. Persiapkan diri anda untuk berpulang. Sidang jemaah, tidak ada di dunia ini orang yang tidak menemui kematian. Semua kita akan berakhir sidang jemaah. Semua kehebatan akan tamat. Semua kesombongan dan kepongahan akan selesai. Segala sesuatu akan berakhir dengan tangis orang-orang yang anda tinggalkan. Pakaian anda, baju dinas anda akan diganti dengan kain kafan. Tanpa lambang, tanpa kantong, tanpa modif dan apapun sidang jemaah. Ingat sidang jemaah, di antara rumah yang anda punya, ingatlah suatu hari anda akan tinggal di liang lahat yang sempit.
Kamar mewah yang membuat Anda lalai akan diganti dengan liang lahat yang sempit. Pakaian yang Anda membuat Anda lupa akan diganti dengan kain kafan. Kendaraan mewah Anda akan diganti dengan ambulan dan keranda jenazah. Kemudian kawan-kawan Anda, keluarga tercinta Anda akan meninggalkan Anda. Ketika itu sidang jemaah, lewatlah Imam Ali di kuburan. Dia berkata, "Assalamualaikum ya ahlad diyar." Salam sejahtera wahai penghuni kubur. Antum sabiquna wa nahnu lahiqun. Kau lebih dulu, aku akan menyusul. Kalian lebih dulu, aku akan menyusul. Kemudian, apa kata beliau? Inna amwalakum kad kusimat. Wahai penghuni kubur, hartamu sudah dibagi-bagi orang. Hartamu yang kamu kejar dengan ambisi yang dahsyat, tanpa menghiraukan halal dan haram, dengan tipu daya yang tingkat tinggi, segala macam bisa dibuat, dikumpulkan harta. Hartanya Anda tinggalkan, dosanya yang Anda bawa. Hartanya Anda tinggalkan, dosanya untuk Anda. Nanti janda Anda menikah dengan orang lain, dia dapat harta tanpa dosa, Anda dapat dosa tanpa harta. Inna amwalakum kad kusimat, hartamu sudah dibagi-bagi orang, kata Ali. Wa amwalakum katazawadu wa azwajakum katazawajna, jandamu sudah dinikahi orang. Ini berita datang dari kami. Bagaimana kabar kalian, kata beliau. Maka beliau mengatakan, kalau mereka bisa jawab, maka mereka akan jawab, tidak ada yang bisa membantu dan setia selain takwa dan amal soleh. Sidang jemaah puasa sebulan penuh. Kita kejar, kita tingkatkan kualitasnya. Mudah-mudahan bertahan dengan kualitas yang hebat juga dengan nilai-nilainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah ilham. Implement takwa pada kekuasaan Nabi Daud alaihissalam. Suatu hari sidang jemaah, Daud alaihissalam, dia orang yang suka belusukan. Dia menyamar, menghampiri rakyat-rakyatnya. Dan dia berkata, apa pendapatmu tentang Khalifah Daud alaihissalam? Maka mereka semua memuji. Tidak ada rakyat yang tidak memuji Daud alaihissalam. Adil, soleh, dan memakmurkan rakyat. Maka ketika itu Allah perintahkan Nabi Jibril, Malaikat Jibril untuk menyamar. Temui Daud. Menyamarlah Jibril. Ketika Jibril menyamar, sidang jemaah yang dirahmati Allah, jadi rakyat berpapasan dengan Daud. Daud bertanya, wahai saudaraku, kaifa ra'yuk, bagaimana pendapatmu tentang Daud? Dia jawab, Daud luar biasa, hamba Allah terbaik zaman ini, khalifah yang sangat soleh dan adil. Tetapi disayangkan, nasihat untuk seluruh pejabat, berpedomanlah dengan kasus Nabi Daud alaihissalam. Tapi disayangkan, apa itu, kata Daud? Dia masih makan dari harta Baitul Mal. Sidang jemaah, mendengar itu Daud terkejut. Dia balik ke rumah nangis. Tidak henti-hentinya berdoa pada Allah. Ya Allah, berikan kepadaku kepandaian, suatu keahlian yang dengan keahlian itu aku memberi makan anak keluargaku. Maka diperintahkan Jibril mengajarkan Daud cara melunakkan besi. Maka Daud setiap hari, sekali dia berpuasa, sekali dia berlepas puasa. Ketika berpuasa dia mengurus negara, ketika tidak puasa dia cari nafkah untuk keluarga. Maka Rasulullah berkata, inna Nabi Allah Daud, sesungguhnya Nabi Allah Daud, ya'kulu min amali yadih, dia makan dengan hasil pencarian tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jangan salah paham. Kalau begitu kami tidak makan dengan gaji, boleh, fuqaha sepakat. Itu sudah ijtihad Khulafaur Rasyidin. Sejak zaman Khulafaur Rasyidin sudah ditetapkan gaji pejabat negara, gaji pengelola negara, silakan. Ini warning saja. Kalau Nabi Daud bahkan gajinya tidak diambilnya, apalagi, artinya apa? Jangan sampai ada yang berani korupsi, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa?
karena itu berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Khutbah kedua. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin wasiyatan lana jami'an bi hadhihi al-khutbah ath-thaniyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sidang jemaah, Allah berfirman, kalau penduduk satu kota, penduduk satu negeri, penduduk satu negara beriman dan bertakwa, maka Allah turunkan keberkahan yang tercurah dari langit, menyembur dari bumi. Tetapi mereka banyak yang bohong, maka kami azab mereka dengan dosa-dosa mereka. Persoalan takwa bukan hanya kepada aparat saja, wajib takwa kepada seluruh rakyatnya. Sehingga sidang jemaah dirahmati Allah, negeri akan berkah. Jangan yang hanya takwa dianggap untuk pemerintahan saja. Tidak, sidang jemaah dirahmati Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpin soleh, program benar dan positif, kemudian rakyat bertakwa, negeri berkah. Inilah empat pilar, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut wa syahadatan wa rahmatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut wal jannata ba'da al-maut wal jannata ba'da al-maut. Ya Rabbana ya Karim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Hannan, ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rabbana barik hazal Madinah, bukit tinggi. Ya Allah, faqawi ru'asa'ahum wa kubara'ahum. Ya Allah, berkahi bukit tinggi. Ya Allah, kuatkan pemimpin-pemimpinnya. Ya Allah, berkahi langkah-langkahnya. Ya Allah, ya Rabbana, kumpulkan mereka nanti. Ya Allah, dengan seluruh imam-imam yang adil di mahsyarmu. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Hannan, ya ij'aliyatahum Allah minal muttaqin salihin. Ya Allah, an-najihin fid dunya wal akhirah. Ya Rabbana ya Karim, ya Allah yang mengatur detak jantung kami, yang mengalirkan darah di tubuh kami, yang membungkus baik tubuh kami. Ya Allah, tahhirna ajsadana, sucikan hati kami. Ya Allah, kuatkan kami dengan kalimat la haula wala quwata illa bik. Ya Allah, yakinkan kami ya Allah dengan kalimat inna lillah
wa inna ilaika roji'un. Yakinkan kami, kami milikmu ya Allah, kekuasaan milikmu ya Allah, harta milikmu ya Allah, kesempatan milikmu ya Allah, kekuatan milikmu ya Allah, dan kami akan kembali kepadamu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Hanan ya Mannan ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah. Nashkuruka ala ni'matil iman, nashkuruka ala ni'matil islam, nashkuruka ala jami'in ni'am. Ya Rabbana ya Karim, ij'al Bukittinggi waj'al Sumatera al-Gharbiyah waj'al Indonesia baldatan thayyibatan wa antal ghafur. Ya Rabbana ya Karim, ij'al Bukittinggi waj'al Sumatera al-Gharbiyah waj'al Indonesia baldatan thayyibatan wa antal ghafur. Ya Rabbana isfi mardana warham amwatana. Jika yang hadir ada yang sakit, sembuhkan ya Allah, dan kemudian yang telah meninggal, rahmati ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ij'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami hamba yang bertakwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Amin amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah ijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.